Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tameh Campur. Jangan lupa tok-toknya. Ya. Tok-toknya gimana, Ken? Kenzo, tok-toknya gimana? Nah, ini Kenzo baru bangun tidur ya. Tidurnya tadi sebentar banget, geng. Karena tadi pagi habis berenang, ini harusnya tidurnya lama. Ini kan capek kamu, eh? Hey, kenapa bangun? Huh? Mau ikut papa ngonten? Hey, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Jangan lupa tok-toknya. Gimana? Jangan lupa tok-toknya. Ini Kenzo lagi kipasan, geng. Itu di sana ya. Karena hawanya ini lagi panas-panas gareli. Panas-panas gila nih ya. Ya oke, selanjutnya ini sesuai janji saya yang kemarin ya. Ini CJDW dapat paketan gaib entah dari mana ya. Ini mau saya unboxing bareng si Kenzo. Ini mau saya unboxing dulu, geng. Bentar. Sik. Ini dibukanya dari mana ya, Ken? Ini bukanya dari mana, Ken? Hah? Bukanya dari mana? Aduh, dicaneng-caneng kameranya, geng. Nanti kabelnya copot. Oke, langsung saja, nggak usah nunggu lama-lama, geng. Mari kita buka ya. Ini lakbane dari mana ya? Sebenarnya ini paket tuh datang itu udah agak lama ya, cuma belum sempat unboxing. Karena ini datang ke rumah saya yang di Wetan. Hah? Apa, Ken? Iya. Aduh, ditarik kabelnya. Jangan ditarik-tarik lah kabelnya lah, nanti putus. Datang ke rumah saya yang di Wetan, yang rumah kosong, geng, yang sering buat nyuci motor ya. Karena di sana nggak ada orangnya, jadi paketnya ini datang ke rumah mbah saya. Datang ke warung ya. Warung yang berada di depan pom kelampok, pom baru ya. Ya, jadi paket ini kemarin dikirim menggunakan UPS ekspedisi. Ini entah datang dari mana ya. Karena pas tanggal 10 Januari alhamdulillah saya dapat email dan saya dapat kode untuk ngeredem. Nah, ini, geng. Tapi ini datangnya ke sini nih naik JNE. Terus ini kemarin setelah saya lacak beberapa minggu itu paketnya berhenti di Jakarta. Di Jakarta ngendong ada sekitar 4 harian, geng. Terus tiba-tiba itu pas Mas Yudis kesini paketnya alhamdulillah datang. Mari kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa, Ken? Bukan mainan ya. Isinya bukan mainan. Ini isinya apa ya? Mari kita buka. Hai bojoku. Sibuk teman. Oh, bojoku lagi ngumbai, geng. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rodon dredok tapi enggak apa-apa. Apa isinya, Bolo? Ini ada beberapa lapisan ya, Ken? Kenzo agak kesinian, Ken. Sini, Ken. Oke. Ini ada beberapa lapisan, oke. Anakku sing ganteng dewek. Kita buka lapisan pertama, Bolo. Apa isinya? Tara. Wah, ini udah kelihatan isinya, geng. Di sini ada apa sih ini ya? Pengawet ya. Semacam pengawet tapi saya nggak tahu ini bahannya apa. Bacanya gimana nih? Saya nggak bisa bahasa Inggris, geng. Recognize your teme. Oke. Siap. Jadi ini isinya penghargaan dari YouTube ya, setelah selama 1,5 tahun saya bekerja sama, bukan bekerja sama ya, selama saya bikin konten dan upload di YouTube, namanya apa, YouTuber ya, bukan YouTuber ya, akhirnya setelah 1,5 tahun yo, Ken, ini saya menunggu apresiasi dari YouTube ini, mungkin ya salah satu apresiasi buat YouTube untuk channel YouTube saya. Alhamdulillah, selamat atas pencapaian jumlah subscriber yang Anda raih. Dengan bangga kami sampaikan pengakuan atas prestasi Anda dan kami harap Anda mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Oke, sangat luar biasa ya, Ken. Oke. Lanjut, penghargaan ini diperiksa dan dikemas dengan sepenuh hati oleh Ricky. Oke, terima kasih Mas Ricky. Bro Ricky, ini dimanapun Anda berada, terima kasih saya ucapkan. Oke, Ken.
Lanjut beliau, jika penghargaan yang Anda terima rusak selama pengiriman atau jika Anda memiliki pertanyaan apa saja, jangan ragu untuk menghubungi kami di YouTube Creator Associate Award.com. Oke, jadi ini dari YouTube ya, dari bos YouTube. Terima kasih bos YouTube karena sudah memberikan penghargaan untuk channel YouTube saya, Adi Thomas Campur. Besok kamu tak bikinin channel YouTube. Mau bikin channel YouTube apa, Ken? Kenzo S. Doger? Kenzo S. Dawat? Apa Kenzo S. Kubut? Kenzo S. Mambu. Kenzo S. Mambu aja ya. Untuk yang berikutnya ini semacam apa ini ya? Apakah Anda ingat subscriber pertama Anda? Yo, siapa ya? Subscriber pertama ya, saya enggak ingat, geng, karena itu 1,5 tahun yang lalu ya. Subscriber ke-100 Anda atau subscriber ke-1000 Anda, Mas? Nek disuruh ngingat-ngingat subscriber ke-100, ke-1000, ke-2000, ke-100.000 itu ya, panggah. Kelalen, geng. Lupa ya. Karena alhamdulillah akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 jumlah subscriber ngejat, alhamdulillah, pokok ngejat ya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk om-om, tante-tante, teman-temannya Kenzo, semuanya yang udah subscribe channel papa ya. Pokoknya dukung terus channel Adi Thomas Campur lur, biar kedepannya bisa ngadain giveaway secara rutin di TikTok. Ini saya ucapkan terima kasih untuk Susan Watch Kiki. Susan Watch batuk. Susan Watch Kiki, CEO YouTube. Oke, terima kasih Bu Susan sudah mengirimkan penghargaan. Ini geng. Dretek geng. Dretek ora geng. Hah? Ini Kenzo, buat Kenzo ini. Ini buat Kenzo ya. Silver Fly Bottom. Ya, bentar kan. Pinjem, papa pinjem. Plastiknya dibuka dulu. Nanti pegang lagi ya. Ya, jadi ini yang udah saya tunggu selama 1 tahun setengah. Karena tidak semua channel YouTube bisa mendapatkan Silver Play Bottom atau penghargaan yang lainnya. Kalau sehabisnya Silver Play Bottom itu nanti kita bisa mendapatkan Gold Play Bottom, sehabis Gold Diamond ini kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ini tahap yang pertama sudah datang dengan selamat. Datang pas tanggal berapa itu saya lupa, geng. Pokoknya pas Mas Yudhistira itu main kesini ya. Ini bahannya apa ya? Bukan kayu, ini semacam aluminium, geng. Cuma ini yang ori sangat-sangat rapi ya, rapi sekali, geng. Tidak ada cacat sedikit pun. Terus ini juga bukan stiker ya. Bukan stiker, ini semacam sablon atau laser ini, saya enggak tahu, kurang paham ini. Pokoknya bahannya mantul banget untuk kerapian pol rapinya ini untuk yang ori polo. Untuk belakangnya kalau ori kayak gini ya, lubangnya dua. Oke, jadi sekilas kayak gini penampakan Silver Play Bottom jika channel YouTube kalian sudah mencapai 100.000 subscriber. Hore, hore, hore. Ini buat kamu Kenzo. Ini ngaca sini. Untuk yang ini emang bahannya kaca, geng, dalamnya ya. Memang untuk Silver Play Bottom yang pertama itu ada di sana, geng. Itu saya beli di Shopee ya, karena saya udah bilang tadi, udah saya jelaskan, tidak semua channel YouTube bisa mendapatkan Silver Play Bottom. Yang berhak mendapatkan Silver Play Bottom yaitu channel YouTube yang tidak pernah mendapatkan ding peringatan pelanggaran. Itu channel YouTube saya sudah 1 kali melakukan peringatan, terus 1 kali melakukan pelanggaran ya. Jadi untuk Silver Play Bottomnya itu agak terhambat. Kemarin saya mendapatkan ini pas di 187.000 subscriber, alhamdulillah. Terima kasih sekali ya. Awalnya udah sempat pesimis, geng, karena
Ya, itu tadi channel YouTube saya udah mendapatkan satu peringatan dan sudah melakukan satu pelanggaran, geng. Tapi alhamdulillah ya. Emang harus tetap semangat ya, tetap semangat, geng. Pokoknya jangan sambat, kita jalani dulu aja lah ya. Seenggaknya nek belum mendapatkan ini ya, kita beli yang KW KW dulu aja nggak apa-apa. Itu ya tujuannya untuk memacu ya, kan? Untuk menambah semangat mengonten, oke, kan? Jadi itu alasan saya kenapa saya dulu beli di Shopee itu untuk yang pertama, geng. Alhamdulillah. Mari kita simpan saja. Guys, tuh Gold Play Bottom. Bismillah, geng. Kita bismillahin aja. Semoga nanti Gold Play Bottom bisa kita dapatkan juga. Bismillah. Pokoknya dukung terus channel YouTube saya, geng. Ini mari tak simpan, simpan lagi aja ya. Abis ini saya mau reading-reading kecil. Mau nganter leheran giveaway kemarinnya di TikTok ya. Baru sempat saya kirim karena untuk TikTok ini baru selesai. Apa, Ken? Hai, jangan ditarik kabelnya nanti putus. Baru selesai kebuka blokirnya, Bro. Oke, terima kasih untuk tim YouTube, CEO YouTube, untuk bos YouTube semuanya saja. Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya, bojoku, anakku, istriku, teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel YouTube saya dari 0 sampai titik ini, geng. Ini agak terharu tapi enggak apa-apa ya. Untuk silver play bottomnya ini saya simpen dulu aja. Sengaja enggak tak pajang karena ini original, geng. Takut hilang ya. Tak taruh di sini dulu aja. Oke, baik-baik bolo. Oke, seperti biasa sambil promosi untuk kalian yang belum order jersey Indonesian Hair Culture, ini saya masih ada ready stocknya, banyak melimpah. Ini juga masih ada ready stock. Ini leheran CJDW Racing Muffler yang kemarin saya jadikan giveaway di TikTok ya. Ini baru sempat saya kirim bolo. Ada penamakan, geng. Bojoku. Kangen di bojoku, Kenzo kok diem terus sih. Papa tak reading bentar ya. Mau nganter leheran untuk om siapa ini? Pemenangnya Mas Rizal Ramadan. Mas Rizal Ramadan dari Semarang, bolo. Ini nanti mau tak kirim pakai GNT ya. Terus lanjut reading-reading santuy. Iya, oke, bolo. Jadi ini kolam renangnya Kenzo ya. Tadi pagi dia renang di sini karena dulu itu langganannya naik ke Banjar masih berenang ya, satu bulan sekali. Tapi sekarang udah nggak usah jauh-jauh ke sana. Ini kemarin udah dibelikan kolam renang dan pelampung, jadi bisa tiap minggu ya. Ini seminggu sekali sekarang jadwalnya berenang, geng. Tadi pagi habis berenang karena besok hari Minggu papanya mau San More ya. Ya, oke, langsung melanjutkan perjalanan. Si paketannya di carry ini. Oke, langsung ke ekspedisi dulu, ngantar leheran, terus nanti reading-reading bentar sambil berjemur, mau ngitemin tangan, geng. Giveaway, giveaway terus. Sekarang jam berapa, yang nyong anak giveaway ini nang TikTok? Oh, siswe sejaman nih. Jam 11.19. Oke, kali ini saya naik Tiger CJDW. Udah satu minggu nggak buat reading, bolo. Sek. Aduh, ketiban, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi udah tak panasin, geng. Tinggal lanjut jalan aja ya. Priwe nggak wani kelangel, teman. Waduh, tiba-tiba. Yo, Mas. Paketannya tiba, anjir, angel lah. Wah, angel ini bawa gini, geng. Udah, taruh sini aja lah. Ya, sesuai janji ya, namanya giveaway harus dikirim, geng.
Mile heran knalpot orisinil dari CJDW Racing Muffler saya kirim ke Mas Rizal di Semarang. Aduh kandas sore ya. Enggak. Oh ya, belakang soknya udah tak ganti. Jadi tadi di tanggul yang itu udah enggak kandas ya. Karena posisinya ini udah agak tinggi, geng. Memakai sok RCBV series yang Black series ya. Black series premium, bro. Ya bro, ukuran 32 keluaran dari RCB, karena untuk sok KTC yang kemarin itu kendepen geng, terlalu ndep ya, jadi posisinya motor itu di standar susah ya, hawanya itu mau rubuh-rubuh terus. Jadi udah tak ganti ke ukuran 32, emang agak sedikit lebih tinggi ya. Mas kirim paket. Bayar tujuan. Karo resi sing wingi 5 apa ya? Aditama ya. Oke, siap. Terima kasih. Singke resine kok ya? Masih, Mas. Ini resi pengiriman Giro Lu Patmo kaos. Kita ambil, udah beres semuanya. Lanjut reading dulu. Aduh. Mari kita reading-reading santuy. Untuk info berikutnya, besok acara hari Minggu ya. Buat kalian yang lokasinya dekat, ya merapat. Merapat lah ya, wong jauh-jauh besok juga ada yang datang bolo. San Mori di rest area Serang Purbalingga ya. Oke, lewat sini aja, bro. Udah sekitar 3 harian nggak buat trading. Panasi seperti biasa ya. Sambil jalan-jalan kecil. Slow saja, di sini jalannya rusak, bro. Oke, nanti tak carikan tempat yang agak adem buat nge-review Tiger CJDW ya. Tak review lagi karena di awal tahun ini melakukan beberapa pergantian di part. Enggak banyak sih, dikit. Nenek jalan kosong nggak ngegas yo, gawanya gimana ya geng, tangannya gatel gitu loh, angel dijelaskan ya. Ya emang suspensi nek buat derean itu emang diutamakan ya. Depan, belakang, depan alhamdulillah tak setel agak ya biar nggak oleng-oleng lah ya. Mau pakai as 26, mau as berapa tergantung setelannya, geng. Yang kemarin bilang pakai as 26 oleng ya itu berarti setelannya itu kurang pas. Jadi nek dibikin terlalu keras juga nggak enak, dibikin terlalu empuk juga nggak enak. Jadi kita cari setelan sedengnya ya, biar buat derean itu nggak oleng-oleng bolo. Minggir, oke bolo.
sambil jalan-jalan kecil manasin mesin bro. Matane ya, ini ngelewatin pasar ya, gas low saja. Tak main ke tempatnya Mas Mueng aja lah, di rumah apa enggak ya, kita langsung cek saja bro. Banyak bocil-bocil. Oh, udah mulai berangkat sekolah ya, udah 100% ya. Mas Muengnya di rumah apa enggak ini? Langsung cek saja bro. Jalannya sih kemarin lewat sini ya. Uangnya anten bu. Nah, udah sampai di tempatnya Mas Mueng bolo. Ulu, betangi ya pak. Jaga malam. Tolan lah. Oke, sambil nyantai-nyantai dulu di sini bolo. Wah, kolornya angkot deh. Banyak kere di sini. Halo, 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 halo. Iya oke bolo, setelah tadi rembuk-rembukan sama Bro Mueng, Mas Mueng, emang saya dan teman-teman panitia dari acara Indonesian Herek Culture Geng sedang mencari mesin ya, mencari mesin untuk hadiah door press GL besok yang buat hadiah di acara IHC ya. Untuk rangka semuanya kaki-kaki udah ada, cuma belum ada mesinnya. Kemarin satu minggu udah mencari-cari kesana kemari, cuma belum dapat ya, masih belum nemu. Tadi setelah saya rasan-rasan sama Mas Mueng, alhamdulillah ada pandangan tentang mesin GL plus surat plus pengapian plus karbunya. Pokoknya tinggal naik rangka saja, udah siap jalan mesinnya, geng. Oke, langsung OTW saja menuju ke tempat yang punya mesin di Karangjati, bosku. Waduh, 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 waduh. Aman, nggak kandas enggak. Jalannya kotor, bolo. Sek, sek, sek. Alhamdulillah dapat dengan harga yang enggak terlalu mahal ya, karena itu untuk door press ya. Alhamdulillah ya, fungsinya punya teman banyak, khususnya di CBCB-an, herek-herekan itu kayak gitu, geng. Jadi nek kita butuh apa-apa, misal butuh mesin, butuh spare part, di sini enggak ada, ngontak teman, di sana ada lah. Enaknya punya teman banyak di dunia perherekan emang kayak gitu, geng. Padahal tadi baru rasan-rasan di tempatnya Mas Mueng, baru duduk 5 menit langsung nemu mesinnya, geng. Langsung kita cek saja bolo, semoga saja kondisinya good ya, good condition ya. Lokasinya nggak jauh, nggak dekat-dekat dari tempatnya Mas Mueng ya, kira-kira 5 menit, geng, menuju ke tempat yang punya mesin. Langsung kita cek saja. Truk perusak jalan ini,
Jalannya menikung bolo, saya pakai ban hidra, rekasa sekali. Rekasa dibikin sendiri ya. Ya oke, ini tak melanjutkan perjalanan ke tempat yang punya mesin dulu. Nanti untuk selebihnya tak lanjutkan di lokasi bolo. Ya oke bolo, ini mesin set surat, set nomor rangka, BPKB, STNK udah dapat alhamdulillah. Untuk besok hadiah door prize acara IHC ya, ini udah dapat mesinnya. Untuk rangka dan bodinya udah masuk dapur pengecetan. Ini untuk mesinnya nyusul, nggak usah lama-lama lah ya, ini karena mesinnya juga butuh permoningan dunia wiking, harus dicat itu blok kanan kirinya sedang dieksekusi sama Mas Mueng, lagi dicopotin dari rangkanya belum. Jadi ini mesin yang besok untuk GL door prize nya alhamdulillah udah dapat. Gel, nanti tinggal diantar ke tempatnya Bro Afid untuk dimoningin dikit. Ini mesinnya belum, untuk sehernya baru, mesin halus jreng. Pokoknya selamat untuk kalian yang nanti mendapatkan door prize nya ini mesinnya belum. Set kabel bodi dan pengapian karbunya juga ada, semuanya kita bawa biar nanti langsung plug and play, diselah langsung hidup. Lemnya juga masih baru bro, ini baru bongkar kemarin, seri anyar, pokoknya paket komplit lah. Garingat gas bro, ini mesinnya dadak netel. Ya ini mesinnya bolo, nanti masuk dapur cat dan pembersihan ya, biar meling. Ini bak kanan kirinya nanti kita cat. Itu perlengkapannya ada karbu, coil semuanya, CDI, prok ada semuanya bolo. Ya lumayan lah, ini tadi rembukan super kilat, langsung dapat, langsung kita bawa pulang. Asal sebut merek bro, Nora Dendors. Mantap mantap, bonus oli bro, bonus oli ya, nonjir oli Nora tetap. Oke, mantap mantap bolo. Langsung nanti nek udah jadi rencana GL yang buat door prize, mau buat reading reading santuy aja, buat bikin video-video sinematik lah, buat kita promosi lagi ya, karena untuk orang utah orang bok. Oke siap, buat bikin video promosi karena jersey IAC masih ada ready stock dulu. Ngering-rong ya wis, pokoknya anti geleng-geleng lah. Asnya udah pakai AS26 ini bolo. Bisa? Cucel natan disit. Ya oke, langsung OTW aja kita bawa pulang mesinnya bolo. Main pulang bawa mesin ya. Aduh. Nah, pas dicari emang kayak gitu susah. Tapi alhamdulillah ini langsung dapat bolo. Langsung bawa pulang saja. Dibawa sama Mas Mueng dan penjualnya. Lihat jalannya rame nih, ram. Yo. Wah. Main-main ya, main ya, main pulang bawa mesin, geng.
Oke. Emang kayak gitu ya. Barang nek lagi dicari mendadak gak ada, geng. Cuma nek dirah enggak lagi nyari itu banyak banget di postingan mesin-mesin ya. Tapi ini tadi alhamdulillah dapat info dari Bro Mueng. Terima kasih Bro Mueng ya. Kita udah nemu mesin GL yang besok buat door prize bolo. Tinggal decet saja biar sedikit morning lah pokoknya. Oke, tak langsung menuju ke rumah saja ini. Mesinnya dibawa ke rumah ya. Sama nanti ambil uang sebentar di Indomaret bolo. Iya oke bolo, ini agak susah tapi nggak apa-apa ya. Mas Muengnya udah pergi duluan. Ini nek dijadiin satu bisa nggak ya? Bisa kayak nih. Cuma berat ini, takutnya gepeng ya. Udah tapi nggak apa-apa lah, jadiin satu aja biar nggak susah bolo. Mas Muengnya udah cabut bolo. Iya oke. Habis beli makanan ya, nanti buat makan siang bolo. Tadi niatnya mau tak titipin sama Mas Mueng ini soalnya saya bawanya agak susah ya. Mas Mueng dan temannya udah OTW bawa mesin langsung ke rumah kayak nih. Oke, langsung OTW saja bolo. Ambil uang dulu geng buat bayar mesin ya. Soalnya tadi owner mesinnya nggak punya rekening, niatnya mau tak transfer saja biar ringkes gitu loh. Tak taruh sini aja. Oke, kita ambil uang. Ya oke, udah semuanya bolo ya. Jadi ini kemarinnya tak ganti ya. Sok belakang udah tak ganti RCB V series yang gold ya, gold asnya. Untuk tipikal warnanya itu full black bolo. Jadi biar serasi sama sok depan. Tak nyalain dulu motore. Mas Mueng ini walau udah berangkat duluan, ini saya jadi susah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung cabut saja bolo. Ya oke. Jadi itu tadi ya sekilas CJDW yang sekarang udah tak ganti sok belakang biar di standar samping itu nggak susah, geng. Soalnya kalau pakai KTC-nya yang ukuran 28 itu terlalu deep ya. Jadi di standar itu jejak banget, geng. Jadi udah tak ganti pakai RCB V series yang ukuran 32 bolo. Beloknya tengen awewene kiri loh. Ya oke, langsung gas aja bolo. Nanti udah sampai rumah makan siang tinggal bayar mesin. Oke, siap. Ini Mas Muengnya berhenti di warung apa di rumah ini ya? Soalnya tadi niatnya tak suruh nunggu sebentar, saya beli makanan ya, makan siang ya. Duh, lampu merah bolo.
Nah, Chen. Ambil kiri saja lah, bahaya lewat kanan, geng. Karena bawa muatan nih gini ya. Wih, mata nih. Ambil kanan saja. Kita nerobos-nerobos panggah los. Banyak tanggul di sini. Kita cari Mas Mueng di mana. Jen. Dalan elek epal. Langsung ke rumah yang sana ini mesti. Iya, oke. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu konten saya pada hari ini. Pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari nol sampai titik ini. Pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya. Jangan lupa tok-toknya, tangannya susah geng lagi pegang makanan ya. Iya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.